Mother, cepat mother. Hi. Mother. Mother tak masak ke hari ni? Dah masak dah. Dah siap dah semua. Kan dia cakap dah, dia ambil masa sebab dia pakai lipstick tu. Ah, of course. Nak live ni pasal lah. Dana sihat? Alhamdulillah sihat. Syukur alhamdulillah. Okay, Nana. Hari ni hari ke-8 kita PKP. Sepanjang seminggu ni, dah naik berat badan belum? Nana dah plan lah awal-awal. Nak cakap, mesti berat badan akan naik tau sebab tak ada benda nak buat kan. Macam tak ada Roblox dekat dapur. So, kita akan ke dapur je ambil makanan kan. So, Nana dah plan lah pemakanan Nana tu, Nana kurangkan. So, maksudnya Ryan pun naik berat badan sekali lah. Ryan tak sangat sebab sebab Nana tak membeli sangat. Sebab selagi ada stok kat rumah, Nana habiskan. So, Nana tak keluar beli. Tu orang dah tanya dah tu. Dah tembam dah, dia orang kata. Eh, mana dah tembam? Jadi sebab pakai bawal ketat sangat. Tak tembam Dana, lah, mana ada. Sepanjang seminggu ni, masakan tu yang sama ke ataupun berbeza-beza? Okay, Nana pun dah tak ada idea nak masak apa. Hari tu nak masak sambal ikan, sambal telur, sambal ayam, masak kicap, tu je lah. Tu sahaja. So maksudnya ikut selera Nana ke anak ni? Nana kena ikut selera Ryan sebab dia tak makan bawang. So Nana kena blend semua. Bagus. So konsepnya PKP ni rajinlah masak eh? Betul, rajin masak dan sebenarnya banyak masa dekat rumah dengan Ryan. So dia lebih rapatkan hubungan lagi lah sebenarnya. Ni nak bertambah lagi 14 hari ni Nana? Itulah. So Nana memang kena beli makanan, kena beli stok makanan jugalah. Kan. Okay, so untuk peminat-peminat yang sekarang tengah tengok live saya bersama dengan Nana ni, so anda boleh tulis dekat komen tu, then nanti saya akan tanya pada Nana. Boleh. Sebab ramai. Nana free. Free sebab dekat rumah ni. Apa dia? Free sangat dekat rumah ni, jadi boleh je. Boleh kan? Tanya apa soalan okay, nak boleh. Tu dia kata rindu kat Nana, lepas tu dia suruh masak ikan patin tempoyak ni. Wosh, itu lambat lagi. Memang Nana tak reti masak tu. Oh, memang lambat gila. Lambat lagi, tu susah lah. Kan. Okay, tu ada yang tanya tu, berapa umur? Ada tanya, berapa umur Nana dia kata? Dia tanya. Nana kalau ikutkan baru 36. Tak masuk lagi lah. Lambat lagi 11. Jadi consider 35 tapi lah. Tapi kalau ikut tahun Nana 36, 84. Betul. Okay. 36. Sudi apa? Kita 35. Muda tahu Nana. Untunglah. Okay, Nana, apa nama ni? So kira untuk sepanjang tempoh ini juga, so aktiviti seni memang dah dipospon ke ataupun macam mana Nana? Aktiviti seni Nana kebanyakannya cancel sebab ada yang dah bayar deposit dekat Nana kan apa semua. So bila benda-benda yang kita tak jangka terjadi ni, Nana refund baliklah, maksudnya Nana bayar pergi apa? Bagi balik lah. Pulangkan balik. So kebanyakannya cancel lah. Tak ada yang. Tak ada. Tambah. Belum ada lagi. Okay Nana, macam kalau kita tengok, kita baca news apa semua kan, ada few pekerjaan mungkin yang terkesan eh. Dan macam Nana sendiri sebagai penyanyi yang kejayaannya ini, memberi kesan tak pada Nana? Nana rasa bukan Nana je, Nana rasa semua orang pun terkesan. Tapi Nana suka ambil benda ni macam benda yang positif lah. Sebab kalau terkesan pun
sebab kita memang bukan di luar di luar bidang kuasa kita. Kita tak boleh nak control benda ni kan. Jadi apa-apa pun kita berjimatlah macam tu. Apa-apa dari segi perbelanjaan ke penggunaan barang dapur ke, kalau sebelum ni tak jadi macam ni, kita belasah aje kan. Apa yang ada kat dapur tu semua kita habiskan macam tu. Betul. Kan. Okey, itu tadi ada tanya tak macam 36 pun apa rahsia awet muda? Diorang tanya. Ha. Awet muda ke ai? Entahlah, Nana pun tak tahulah. Nana suka gelak kot. Nana suka ketawa kot. Tak, one thing Nana ni, kalau korang semua nak tahu, dia sangat positif. Sebab tu dia awet muda. Tak ada, sebab kita kan macam ada choice kan nak jadi positif ke negatif. Sebab Nana pun betul, pernah jadi negatif kat dulu. So kat Nana jadi macam tak macam tak best lah rasa, macam gelisah. So Nana pilih baik Nana positif je. Kan tak payah fikir banyak sangat di luar bidang kuasa kita, pemikiran tu macam tu. Kan. Okay, Nana, apa selain daripada aktiviti memasak dan juga bersama dengan anak yang mungkin terlalu jarang Nana nak buat bila Nana keluar bekerja dan busy kan. So apa lagi panjang tempoh seminggu ni Nana PKP, apa lagi Nana buat dekat rumah? Okay, sebenarnya walaupun Nana kat rumah, Nana still bekerja juga. Macam contohnya live IG Nana ada live IG dengan ustaz-ustaz. Malam mengaji kan? Mengaji. So bagi Nana perlu mengisi malam-malam Nana tu dengan benda-benda yang bermanfaat lah. Nana live dengan peminat Nana. So lebih rapat lah macam tu penghubungan. Betul. Ini je lah peluang pun kan? Betul. So selain daripada tu, Nana banyak. Nana boleh praktis nyanyi lagi kat rumah. Nana boleh tingkatkan mutu suara Nana. Bila dah tak ada benda nak buat ni, Nana smooth. Macam tu. Bersenam tak dekat rumah? Sebenarnya Nana mesti pergerakan pun dah kejap ke dapur, kejap ke bilik. So itu pun dah senam dah. Tak tahu nak buat apa kan. Jalan sini, jalan sana. Sentai bilik air tu okey lah tu. Kan. Lepas masak tu bersihkan dapur, bersenam lah tu eh. Betul. Okay, korang Nana bekerja kat sana, Sudir bekerja dekat sana macam mana? Alhamdulillah, hari seperti biasa, daripada 18 lagi memang dah kerja dah. So memang jalan memang lengang lah kan, apa semua lengang lah. Ya, kita boleh kira berapa kereta yang ada Nana. Sebab Nana sejak ni PKP ni, Nana memang tak keluar langsung. So Nana tak tahu apa perkembangan kat luar. So mungkin Sudir ceritalah sikit apa yang berlaku kat luar tu. Okay, macam Sudir kan, kita keluar bekerja and then Sudir kena lalu, setiap hari kena lalu tol Sungai Besi. So lepas tol Sungai Besi tu dia akan ada roadblock tau. So dia akan tanya nak pergi mana. And then a few times pengalaman Sudir tengok mana-mana kereta yang ada family dalam kereta dia kena U-turn balik. Maksudnya kena patah balik. So kira polis kita tegas lah untuk tidak membenarkan apa orang-orang kita keluar sesuka hati kalau tanpa tujuan kan. So macam kita orang at least, macam kami ada surat daripada office mengatakan okay, kami kena masuk office macam tu. Okay, faham. So yang tak ada keperluan, yang takkan nak pergi contoh jalan-jalan pergi mana-mana tu, tak payahlah, duduk rumah je. Betul. Kita kena fikir juga diorang yang frontliners tu, yang diorang pun nak berada dekat rumah macam kita. Kita yang ada kat rumah ni. Hai. Hey. Aduh. Dia hadir. Kenal tak? Kenal lah. Anak buah Abang Bahar. Oh, ya. Yeah. Puan tu muka lama. Sama. Lama tak jumpa kan? Lama tak jumpa. Tak. See, kita buat live macam ni pun dah boleh mengeratkan silaturahim tau. Ada. Kan? Dah sejak kasih pula dah. Betul. Okay. Yeah. Eh, Nana ada tanya tu. Nana shopping beli barang dapur kat mana? Dia nak serbu lah tu. Jangan cakap. Nanti Nana jadi punca orang pergi berimpit-impit. Jangan.
Taklah, selalunya Nana akan order online je. Bagus. Online saja. Yang hantar kat ni kan dekat guide. Okay, Nana sebenarnya bila kita dalam sambil-sambil kita ni sebenarnya kita nak tanya juga, mungkin sekolah kita lepas habis tempoh PKP ni, ada tak planning contoh drama ke, Nana punya lagu baru ke? Okay, sepatutnya lagu baru Nana ni shoot satu hari bulan. Music video kan? Oh, April ni? Ha, dengan Zoe Rahmai. Tapi disebabkan tu semua macam kita ke depan lah, macam kita anjak ke depan. Dan selain daripada tu, patutnya Nana pun masuk set telemovie pada 4 bulan ni. Tapi semua tu pun akan dipostpone lah. So tak tahu lagi lah date dia bila kan? Ah betul. Tak pasti lagi. So lagu baru tu berentak apa Nana? Lagu baru tu rentak dia macam rock-rock yang gotik lah. Tapi dia tak adalah rock yang melampau. Dia macam still ballad gotik macam tu. Ada. Maksudnya bukan tak untuk headbanging lah eh? Eh bukan. Lambat lagi Nana buat macam tu. Susah mana dia pakai tudung macam tu. Eh, cuba nyanyilah sikit dia punya apa chorus ke apa ke, bagi peminat-peminat ni macam geram je nak tunggu kan. Nana tak nyanyi tapi Nana bagi lirik je. Wow, okey. Wow, lagu siapa, lirik siapa? Okey, lagu dia adalah daripada Sharon Paul dan lirik oleh Fatri Yahya dan dengan Nana sekali lah macam join lah. Faham? Okay, cepat bagi lirik dia apa? Biar aku lepaskan jiwa yang kau tinggalkan. Ada. Deep ke tidak? Kan. So, peminat-peminat sila menangis sekarang eh, sebab lagu tu lambat lagi nak keluar. Lambat lagi. So, kita kena bawa ke depan lah. Kan. Okay, ada Ryan. Masuk oh, dia buat apa? Dia nak makan. Lepas tu? Tengok dia tak basuh tangan. Okay, Nana ada juga memberi cabaran ni. Dia minta Nana nyanyi lagu Hindustan satu. Oh, lagu Hindustan. Boleh. Okay, lagu bagi apa? Satu. Lagu favorite Nana lah, Hindustan. Okay. Satu, dua, tiga. Chori chori sapno me aata hai koi, sari sari raat jagata hai koi, dil mera dil bekarar ho gaya, dil mera dil bekarar ho gaya, aisa lagta hai mujhe pyar ho gaya. Sambung. Chori chori sapno me aata. Eh, korang ni salah bagi lagu tau dekat Nana. Korang petik lagu apa dia boleh nyanyi. Oh, maksudnya nak lagu Nana tak boleh nyanyi ke? Tak boleh, salah orang ni. Ada ke lagu Nana tak boleh nyanyi sebenarnya? Contoh apa lagu yang macam Nana kalau orang suruh, orang request nyanyi tapi oh tak boleh, apa? Nana paling tak boleh nyanyi lagu jazz sebab Nana tak pandai. Okay, kita dengar. Cepat kita dengar. Nana cepat lagu jazz lah. Pun tak tahu lagu apa. Ni. Lagu ni lah lagu. Bagi lagu Datuk Sheila Majid. Cepat, jazz. Okay, lagu, macam lagu dia? Apa? Studio ni dulu nak follow. Alamak, suruh aku pula nyanyi lambat. Tak bersama-sama. Okay, kejap. Ni, ada nak lagu dangdut tu. Ha? Lagu dangdut? Hmm. Boleh lagu apa? Tapi lagu ni. Apa yang susah? Apa? Lagu dangdut ni. Lagu apa? Lagu dangdut. Lagu Emelina? Tak mau lah. Tu senang. Yang susah pula. Aduh. Okay, ni. Okay. Lagu goyang dua jari. Cepat. Nana tak tahu. Lagu Nana tak tahu. Lagu-lagu baru Nana tahu. Lagu lama Nana tahu. Lagu lama eh? Lagu Melina, lagu Masih Dayu. Situ Nana tahu. Okay, lagu ni, lagu Kopi Dangdut. Okay.
Kalau aku pandang kelip bintang nun jauh di sana, sayup terdengar melodi cinta yang bergema. Detak jantungku seakan ikut irama, kena tersentuh alunan lagu seperti kopi dangdut. Okay, kita dah sampai 2:30 ni, tak nak kacau Nana. Okay, so dia ada cabaran untuk Nana. Okay. Kita ada 3 sampul. Ada A, B dan C. Okay. So pilih salah satu sampul. C. C. Okay, C Apa ni? Surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Sengaja. Okay. Okay. Masih bau pengaji semalam surah tu. Alhamdulillah. Okay. 1, 2, 3. Kita sama-sama baca. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Siapalah bakal menjadi milik Siti Nodiana. Siapalah ni aduh. Kan? Okay, Nana mungkin akhir ujung-ujung ni ada pesanan tak untuk peminat dan semua yang sedang menyaksikan kita secara live di HM Red punya IG ni. Okay, kepada semua, terima kasih sebab join Nana dan Sudir. Thank you Sudir, invite Nana. Terima kasih Nana, join. Okay, so kepada semua, jangan lupa stay at home, stay safe. Dan stay healthy, okay? Macam-macam benda kita boleh buat kat rumah ni. So kalau korang boring, boleh tengok live-live IG artis-artis sekarang. Semua buat live IG tau malam-malam. Betul. So tak ada masalah, tak ada rasa boring lah. Dan kalau betul. Rasa boring, kita ada macam-macam kita tengok TV, Netflix ada, apa semua ada kan? Itu. Okay, so daripada saya, work from office, terima kasih untuk Nana yang diam je di rumah tu, jangan ke mana-mana eh. Thank you tau, semoga lepas habis PKP ni, kekallah kecil macam gitu. Kekallah kecil macam ni? Kecil lah, mana ada gemuk? Eh, bukan Suri cakap tau, orang dekat dalam tu yang cakap. Nana memang memang tembam sikit pipi, macam... Tak ada, tak gemuk. Okay lah. So kirim salam pada yang tersayang Nana. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Oh, dah ada lah tu. Tu, Ryan, ke Sudir ke salam. Tersayang. Waalaikumsalam cakap. Dah. Itu dah tersayang Nana. Ini lain. Belum lagi, belum ada lagi Sudir. Tolonglah cari. Kena kena dengan siapa ke? Tak ada kan? Senasib lah kita. Kalau macam tu, kita je lah Sudir. Itulah. 35-36 tahun. Ngam lah tu. Kan? Okay, Nana. Thank you tau. Okay. Bye. Bye. Salam.